Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau panen durian montong. Durian montong yang masak dari batangnya sudah bergantungan. Oke, selanjutnya kita mau ambil sekarang. Oke, sekarang kita mau ambil buah durian montongnya sudah bergantungan di batang. Nah, seperti ini sudah jatuh ya, sudah masak. Kita mau ambil sekarang. Kita lihat nanti bagaimana isi dagingnya. Nah, inilah buahnya. Durian montong kita sudah bergantungan, sudah masak ya. Masak dengan sempurna, sudah bergantungan. Buahnya cukup besar. Kita ambil dan kita turunkan. Nah, ini duriannya. Sudah kita ambil. Berat ya. Lumayan besar. Ini. Inilah durian bawor yang kita petik tadi. Inilah hasilnya. Cukup enak baunya ya. Bau durian. Durian yang sudah bergantungan di batang tadi sudah kita petik. Ini kita mau unboxing durian bawor. Kita lihat isi dagingnya gimana ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini dagingnya durian bawor. Nah, seperti ini. Oke, kita rasa. Nah, seperti ini ya. Seperti ini daging buahnya, cukup tebal ya. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup enak, rasanya cukup enak. Dagingnya kecil ya, bijinya kecil ya. Inilah hasil durian montong tadi yang sudah kita buka. Alhamdulillah daging buahnya cukup tebal dan cukup enak. Ini durian ini tadi sekitar 5 kilo ya, sudah kita timbang. Ya, harga di sini kalau kita jual 80 sampai 100 ribu per kilogram. Jadi ini 5 kilo kita bilang saja 80 ribu. 80 ribu kali 5, 400 ribu. Satu buah durian montong ini sebesar 5 kilo, harganya ini bisa mencapai 400 ribu. Nah, inilah durian montong hasil kebun kita, tapi belum ada yang kita jual ya, masih untuk makan-makan, karena ini masih buah perdana. Jadi, untuk bagi-bagi dulu sama
tetangga. Nanti mungkin tahun depan nanti kalau sudah berbuah banyak baru kita jual. Ini untuk makan sendiri aja dulu. Okeylah, sekian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.